Welcome back to the command. Ngapain sih lu ngedus-ngedus gua? Danang Fierce. Yut. Saya saudaranya Kinan Fierce sama Pevita Fierce. Enggak sih kayaknya, Nang. Enggak ya? Iya, betul. Aduh, saya bukan saudara. Guys, ini adalah sebuah hari yang spesial. Karena? Karena kita kedatangan seorang wanita cantik. Emang kalau cewek cantik tuh dikejar nggak ada ujungnya ya? Iya benar Pak. Ada aja yang lebih cantik lagi. Panjang dan lebar. Ini dia. Iya. So, siap ya guys ya. Siap. Siap ya? Nguber. Siap ngeratak pas ini semuanya nih ya. Oke. Okay. Ini dia. Ranti Maria. Hai. Kakak Rudy jangan dada-dada dong. Apa kamu siap? Siap. Oke. Kakak Boni. Nona Ranti, kalau dilihat nih kecantikan kamu nih mirip ibarat jam tangan. Kenapa gitu? Soalnya dilihat sampai ratusan kali kita gak bakal bosen. Iya sih. Pulang pergi bawa linggis. Ini torang si vokalis. Manis manja. Tell me when will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share our love divine. Please don't make me wait again. Kamu akan merah mukanya setelah yang ini maju. Udah pink mukanya, udah pink nih. Bentar lagi ungu kayaknya. RGB-nya tolong ya, diatur ya. Asik. Segala pantun nyanyi pakai gitar anting keren banget tapi tuh Ranti ya. Kita akan membahas tentang kebiasaan yang mencengkelkan. Kamu punya nggak habit yang annoying buat teman-teman kamu? Kata teman-teman aku, ketawa aku nggak enak. Coba ketawa. Enggak. Coba. Gak bisa dong, kalau nggak ada yang lucu nggak bisa ketawa dong. Oh iya, nah. Kencang-kencang musiknya. Danang Kobra. Semuanya susah banget tahan. Danang Keket. Dia jijik, Nang, gak ketawa. Dia jijik. Nah gimana dong, Pak? Nah itu tadi, tetap. Gitu ketawanya. Buset, cakep-cakep begitu. Ya? Nah itu. Nah kayak liar. Kayak iya di Winnie the Pooh ya? Iya. Oke, kebiasaan yang menjengkelkan seperti berikut ini pasti pernah ngalamin kalau kumpul sama teman. Mari kita lihat. Jadi berapa mas semuanya? 200.000 mas. Ini mas. Oh, pura-pura sibuk mau bayar tapi bagaimana gak ada duit. Gitu. Sering kayak begitu ya kalau sama teman-teman? Saya sih gak pernah, Pak. Saya jujur aja, bayarin gue dong, gitu. Walah. Itu kan terjadi sama lu kan? Iya. Aku sih pura-pura mau ngambil dompet, tapi resletingnya susah dibuka. Oh, kalau resletingnya susah dibuka, kamu mesti latihan.
Maksudnya? Bukan resleting, iya. Karena resleting tas bisa dibuka tuh repot. Kamu mau ambil make up. Kan sengaja biar dibayar duluan sama kamu. Oh, iya. Tapi kalau kita gak pura-pura sayang sama kamu. Iya. Bapak suka ketlepasan gitu. Lepasan gitu, saya. Iya, iya, iya. Ya Allah. Ada juga kejadian kayak gini sering kita alamin pas lagi pesen makanan atau minuman. Mari. Strawberry-nya dua ya? Iya. Aku lagi nyata. Kasih. Pas tempatnya. Emang mas pesan? Oh, dia lupa pesanannya dilupain. Ya. Kamu pernah pesanannya dilupain gitu nggak di restoran? Enggak. Iya memang karena cantik jadi dia. Itu karena kamu nggak bisa dilupain. Lon, Ranti GR juga loh ya. Narsis juga nih anak. Ada slogannya Pak. Apa? Ranti ada slogannya. Apa? Mudah diingat, susah dilupakan. Iya. Oh. Manis manja. Itu udah dia ya. Pasti ada kelakuan teman kamu yang ngejengkelin juga kan kayak gini. Mari kita lihat. Bro, gue makan dulu ya. Gue gak pesen, bro. Mau gue, bro? Oh, boleh. Gak mau, bro. Mau sih, cuma kalau lu mau, buat lu aja deh, gak apa-apa. Gak deh, lu aja deh, gak apa-apa. Beneran. Udah, ada, buat lu aja, gak apa-apa, bro. Yaudah, thank you. Iya. Ada, itu ada. Ada ya. Basa-basi. Iya, iya. Hah? Basa-basi. Basa-basi, itu ada. Basa-basi tapi gak ngerti kodenya ya. Itu dia. Kalau kita mah hantem aja udah gak ada sisa-sisa satu hantam lah. Hantam kromo itu hantam ya. Hantam keras. Padahal kulit ayam tuh biasanya kan disisain buat terakhir. Kamu suka kulit ayam? Suka. Suka? Aku juga suka kamu. Loh, gak berusaha lah. Jadi bapak kulit ayam? Iya, betul. Memang terlihat crispy sih. Gue thank you, man. Gila, thank you, guys. Thank you, thank you. Kan kurang kemasan, Pak. Iya. Lanjutkan. Selanjutnya yang ini maksud saya. Teman yang diajak pergi, kalau ada alasannya aja. Coba kita lihat. Apa sih? Tahu tuh tulisannya gitu. Teman yang kalau diajak pergi, bilang ada aja alasannya. Oh, maksud banyak saya alasan. Gitu. Ya, banyak gitu. Alasan. Ini anak-anak pernah ngajakin jalan. Mau ikut gak? Lihat nanti ya. Sekarang gimana? Teman lu mau kabarin? Jadinya nih, aduh sorry, gak bisa gua. Iya, sering. Ada ya? Sering. Punya teman kayak gitu? Aku gitu. Kamu kayak gitu? Saya juga. Aku gak nanya kamu. Terus. Kenapa? Kenapa bilang dari awal aja bilang gak bisa? Gak enak? Takut, takut menyinggung hatinya. Ntar, kamu sambung sekarang gitu. Kalau misalnya aku ngajak jalan gitu, aku... Iya. Langsung iya? Iya. Marah. Tunggu dulu, tapi kan Pak. Ujungnya nanti gak jadi. Oh, thank you, bro. Ya, kita lanjutkan saja yang berikut ini. Biasanya kalau kita beli sesuatu, berharap diginiin sama penjualnya. Nah. Ini apa, Mas? Mana? Oh, ini itu. Cepet tuh, Mas. Oh, ya udah. Masih panggil nih. Iya, Mas. Mas. Nah, itu mainnya yang bawah, Mas. Lucu. Lucu. Lucu, akhirnya lucu. Enggak, jangan ada yang lucu dong, biar enggak ketawa, biar enggak minus. Lo enggak, kamu gimana juga kan plus. Iya. Coba deh, kamu ketawa yang manis. Enggak bisa. Enggak bisa. Emang harus sih. Ngamu. Danang juga kayaknya kalian jodoh deh. Hah? Cie. Danang juga ketawanya aneh. Nanti kamu perhatiin kalau dia ketawa. Oke. Itu dia kalau ketawa. Sering denger kok? Hah? Sering denger? Sering denger? Iya. Di radio. Iya. Aku dengar lagu kesukaanmu. Di radio. Aku dengar lagu kesayanganmu. Enggak. Bemlo. Bemlo. Kugadekan kita tuh. Kugadekan cita. Rp500.000. Oke. Berikutnya ini kita lihat ada orang yang suka ngintipin orang pacaran. Ada orang pacaran di lapangan. Gini-gini gitu ya. Ayo kita ngeliat sih. Ah, standar. Aduh. Gua tahu lagi maksudnya apa. Aduh.
Aduh. Terbaca jokesnya. Terbaca jokesnya. Gerakannya terbaca. Kamu ngerti nggak maksudnya? Oke. Ngerti dong. Oke. Mau pacaran suka gini-gini? Nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran. Kenapa nggak pernah pacaran? Soalnya kalau lagi deket aku ketawa dia lari. Oh gitu. Situ gimana sih? Situ kuntilanak. Itu dia maksud saya. Kamu ketawa dia lari. Kayaknya enggak ya. Dutadus bakal lari emang. Nggak mungkin ketawa. Lah. Nggak mungkin. Kita menerima padanya ya guys. Iya. Melukakan kamu. Oh. Apapun kita terima. Sini aja gimana sih? Tapi. Iya. Mama-mama yang suka ngatur pakaian anak ceweknya tuh nyebelin. Enggak. Betul. Iya enggak? Betul. Betul. Kamu suka diatur-atur? Iya. Ini juga diatur. Iya, tapi dia ada di situ. Oh, ada di situ mamanya. Tante, mohon maaf tante. Dari tadi nakal semua tante ini, mohon maaf. Iya, di tante katanya suka diatur-ngatur tante. Tapi biasanya kan sayang sama kamu. Itu karena sayang Nona cantik. Iya, iya kan? Hah? Pada cari muka loh semua. Begitu tahu mamanya di situ. Iya, benar. Kita lihat yang satu ini. Too short, too tight, too sexy. Wah, wow, girl, very nice. I like. Es krim $1. Iya, itu ya. Kamu juga suka kayak gitu? Biasanya yang paling dikomenin apa? Apa roknya kependekan atau apa? Pokoknya yang aku pakai tuh nggak bagus di mata dia. Bukan dia bagus, lebih bagus. Apa-apa? Seperti apa contohnya? Ya apa kayak misalnya aku udah pakai baju ini gitu. Hmm. Jangan kamu jangan pakai baju itu, kalau pakai baju ini yang lebih girly, yang lebih feminim. Gitu. Kamu agak boyish gitu ya? Agak. Aku lebih suka pakai celana jeans daripada pakai dress. Oh. Nah ini di dalamnya celana jeans digulung pak. Jadi kok gini ya? Ada celana jeans digulung. Aneh ya? Banget. Kan di belakangnya ada hoodie STM gitu. Ada topinya gini. Kenapa selanjutnya ya, kalau kegemukan pasti pernah mengalami ini. Mana dia? Aduh, gila resah ya banget. Kasihan banget ini. Resah banget ya anaknya. Udah deh buka aja kayak Bruno Mars. Oh dia gak bisa ngancingin baju. Gemes. Lucu banget, dia gemes ya. Memes ya. Memes. Memes. Kamu suka sama anak? Suka, memes. Oh memes. Memes. Iya, memes mah. Bapaknya, ibunya Kevin. Memes itu. Oh iya. Itu dia tadi, Annoying Habits. Tante, aku izin ke mama dulu ya. Tante, satu segmen lagi. Ah, boleh katanya. Boleh katanya. Boleh. Ranti masih mau ada di sini? Mau. Kita justru ingin Ranti ada di sini terus. 4 segmen kalau bisa ya. Iya, 4 hari kalau perlu ya. 4 hari. Bisa lebih selamanya kalau perlu. Woi. Kita tunggu sampai umur 20-an ya. Kalau kayak Buto Ijo Pak. Buto Ijo, thank you. Loh enggak. Saya kan cerita ada komen. Saya, me, my, Gigi, Gina, Nagita, yeah. Marun Pai, Sugar Marun Pai, ini Sugar Marun, iya gitu kan. Jauh, jauh, jauh.